Pendakwah bebas Da'i Farhan kembali menjadi suami kepada bekas isteri pertamanya, Fatin Nurul Ain. Perkara itu didedahkan oleh Fatin sendiri menerusi beberapa posting di Instastory miliknya. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Menerusi posting berkenaan, Fatin menjelaskan sifat saling memaafkan memberi ketenangan dan itulah akhlak Rasulullah. Tulisnya, hati yang memaafkan adalah hati yang sentiasa bersangka baik dengan apa yang berlaku. Segala apa yang berlaku sudah tertulis. Tiada kebaikan untuk memendam rasa. Semoga masa dan hari-hari yang mendatang melupakan memori-memori yang lalu. Menerusi gambar tersebut, Fatin dan Da'i Farhan hanya melakukan majlis secara kecil-kecilan, memandangkan sekarang masih dalam tempoh PKP. Sementara itu, kebanyakan netizen meluahkan rasa gembira mereka dengan mengucapkan tahniah kepada pasangan tersebut.